Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dunia sudah berubah dan perubahan yang paling besar adalah bahwa perempuan muslimah sekarang memainkan sebuah peranan yang sangat penting dalam kebangkitan Islam. Tengok saja di pengajian-pengajian, maka Anda akan menemukan muslimah-muslimah yang datang jauh lebih banyak daripada yang muslim. Karena itulah orang-orang tidak suka kepada Islam, mereka mencoba untuk menghancurkan Islam dengan menghancurkan muslimah-muslimahnya. Dengan cara apa? Mereka ingin menstigmatisasi bahwa Islam itu menghinakan wanita, bahwa Islam itu merendahkan wanita dan menyulitkan wanita sehingga menjadi penyebab bias gender bagi wanita. Oleh karena itulah saya dan tim dakwah Hijab Alila membuat satu buku yang berjudul Wanita, Berkarir, Surga yang insya Allah akan menjadi kontribusi dan menjadi jawaban, menjadi penguat bahwa Islam adalah agama yang memberikan kebaikan bagi wanita, memberikan penghormatan bagi wanita, yang memberikan ketinggian juga bagi wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.